episode guys. Oke, malam itu aku akan cerita sedikit tentang kisah buku lah yang aku baca yang banyak mengubah aku pun vision dalam life and pakai olah memori aku lebih kuat sejak beberapa tahun tu. Okay, sebelumnya aku nak perkenalkan diri aku. Aku Korok Al Nasir, owner apa namanya channel tu. So aku mula benda tu tanpa skrip. Okay, aku nak review sikit buku malam tu lah tentang buku Torah Datang Lagi, tulisan saudara Amirul Bozu. Buku tu nya setebal 302 muka surat dan ada tulisan pecah kaca pecah gelas, lepas baca harap balas. So buku tu nya menceritakan banyak benda lah, daripada permainan kanak-kanak, hobi kanak-kanak tahun 80-an, 90-an dan macam-macam gila benda yang si masuk akal. Si masuk akal tapi ialah yang membentuk life orang yang lahir daripada tahun 80-an, 70-an. So nya compile dalam sebuah buku Torah Datang Lagi. Harga buku tu dulu di situlah di Bintulu Dr. Jenggi 90 sen. Tapi buku tu kepunyaan kawan aku dan owner M Gita tu sekali lah bos. So sepanjang PKP aku standard, aku si tak nak mula apa-apa. So aku baca buku, aku main game, aku main gitar dan mula macam-macam benda lah untuk survive 2 bulan lebih di pedalaman. Tak nak di rumah aku pun, aku pun malas nak lap. So buku Torah Datang Lagi tu mengikut Fidaus Ahmad lah yang pun reviewer. Buku Torah Datang Lagi ini berupaya mengenang memori retro dengan jelas dan terperinci. Menghabiskan buku ini sama seperti menyusun balik memori hidup mengikut timeline zaman kanak-kanak. Kita jumpa semula yang hilang, kita imbau balik yang sudah terlupa, kita bina balik blok-blok gambaran kehidupan zaman kanak-kanak dan segala keriangannya. Selepas ini kita tidak perlu bimbang jika aktiviti atau scene kanak-kanak kita terlepas dari ingatan. Simpan buku ini dan apabila hendak mengingat, bacalah. Bacalah untuk diri sendiri, bacalah untuk anak-anak dan bacalah untuk cucu-cucu di suatu masa nanti. Dan mungkin insyaAllah umur aku panjang, aku akan ceritalah kegemilangan zaman kanak-kanakku dengan anakku, anak perempuanku Safia. So ya jadilah. Dan kawan-kawan cuba dapatkan buku dulu. Mungkin masih ada di pasaran dan mungkin saya lagi sebab buku tu nang laku prasara pada reprint balik lah daripada The Book Press. So jajak lah cerita tentang buku tu. So mau lebih banyak ke beli buku tu, so baca sendiri lah. Aku pun malas nak review. Makin sinar mata waktu malam, sakit pula video aku.